apalah. Apalah kuat sikit. Ah, tu. Eh, tu. Dia nak ingat masuk motor. Okay, motor beres lah. Beres. Ha? Tengok ini, beres lah. Ha? Beres lah buat kelas ni. Okay, cu. Okay, ni lah. Motor lah tukar kelas ni. Assalamualaikum guys. Motor ni kelas dia gantung eh. Jadi kita nak buka blok kelas dia, kita tunjuk kat korang barang dia rosak. Jadi kita tengok kelas dia gantung. Korang tengok. Okey. Kita motor ni kelas dia ya. Problem. Okey, kita buka kelas motor ni eh. Buka, kita buka ah. Kita buka kelas, kita tunjuk kat korang. Ah, barang dia rosak. Okey. Okey guys. Okey. Kita buka dulu blok kelas. Kita buka stand exhaust dulu macam biasa. Kita tunjuk kat korang barang dia. Lepas tu kita test, kita tengok kelas tu gantung gitu. Okey. Dia problem dia auto dia lambat buka. Kita tunjuk motor ni masalah dia. Okey guys, kita buka benda yang sangkut lah untuk buka masuk kelas ni. Kita buka stand dengan exhaust. Kita buka dua barang ni, kita boleh buka benda kelas. Okey guys, kita buka exhaust dulu. Dah siap buka masuk kelas, kita tunjuk barang-barang motor ni, barang dia. Okey guys, motor ni kita dah buka dah. Ini naik. Kita dah buka dah. Kita check lah barang dia rosak. Okey. Ini auto kelas dia. Panas ni kita baru buka eh. Okey, naik tengok. Nampak? Auto kelas dia dah au dah ni. Okey, kita tukar auto. Kau orang tengok line ni dah habis dah ni. Okey, kita tukar auto. Ni lah motor kau orang dia. Kita lepas kelas kita nak bawa tu dia jadi kocok-kocok ah. Ni lah kunci ni. Kalau jadi kocok-kocok. Tu kelas. Okey. Ni kita tukar ni. Lepas tu ni. Kau tengok. Dia dah jadi macam ni apa? Gigi-gigi ah ni. Dia makan hau. Patutnya dia licin macam ni. Kalau baru. Okey, ni dia dah hau dah. Nampak eh? Ni dalam eh. Nampak? Okey, ni kita tukar ni. Auto dua ni. Panas eh. Kita buka, lepas tu kita check kelas dia. Okey, cara check kelas dia kau dah tengok ni. Check kelas pun habis dah ni, nipis dah ni. Kita tukar kelas baru. Kita tukar kelas baru. Kita tukar ni. Lepas tu kita dah bati ni. Mangkuk dia pun dah makan guys, mangkuk dia. Okey, ni mangkuk ni. Nampak gaya-gaya jalur-jalur. Ni ah, sepatutnya dia licin macam ni. Tapi dia jalur-jalur dia makan tu. Jadi motor ni kena tukar barang. Kena tukar ni. Kelas plit dengan ni. Mangkuk auto dengan auto. Okey, motor ni kita tukar ni. Okey guys, kita yang kita pasang. Kita pasang, kita tunjuk kat orang. Okey, lepas kita tukar barang ni, kita tunjuk kat orang kelas dia okey ke tak okey. Okey, motor ni barang ni rosak. Okey, kita pergi dulu. Kita lihat ni. Barang rosak kita tukar. Okey guys. Okey guys, kita baru siap pasang ni barang kelas dia. Ini barang lama dia. Kita tunjuk kat owner dia. Okey, Nain, tolong test ya, barakan ya. Nain tengok molek tak. Kita try. Lagi anak bawah kita try bawa. Kita bawa siap asal ni sebab kita ada kerja lagi. Kita nak cepat ni. Okey, kita tunjuk kat korang barang rosak tadi. Lepas tu kita apa? Kita tunjuk sebab kita tukar barang tadi molek tak motor. Okey.
Cik Ain. Ada bogia satu tengok di atas. Apa pula? Apalah kuat sikit. Tu. Cik nak ingat masuk auto. Baiklah Ain. Ain baiklah. Okay guys, video sampai sini aja guys. Kita jumpa video akan datang. Bila motor korang jadi kelas lembek je dia. Gantung dia korang cek barang saya tunjuk tadi. Okay guys, jumpa video akan datang guys. Assalamualaikum.